Pemirsa, seekor monyet liar masuk ke sebuah rumah mewah di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara dan menggigit penghuni rumah. Jumlah upaya penangkapan terus dilakukan, namun monyet selalu berhasil lolos. Penghuni rumah mewah di Komplek Pasir Putih, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara ini direpotkan oleh ulas ekor monyet yang masuk ke rumah. Selain masuk ke rumah, monyet ini lompat ke atas loteng saat akan ditangkap. Tak hanya asisten rumah tangga, petugas Sudin Gul Karmat yang datang ke lokasi juga berupaya menangkap monyet, namun upayanya masih belum juga berhasil. Sebelumnya monyet ini juga sempat menggigit kaki seorang asisten rumah tangga yang bekerja di rumah mewah ini. Sempat nyerang kan, Pak? Sempat nyerang ke penghuni rumah? Kalau penghuni rumah enggak, cuma tadi yang cewek yang satu lagi tadi dicakar di sini. Oh, sempat dicakar ya? Sempat dicakar, keluar darah. Hingga kini petugas masih terus mengejar hewan liar ini yang diduga bersembunyi di sela-sela atap rumah. Dari Jakarta, Vendra melaporkan.